Kurang ajar. Kalau gitu gua akan cabut sekarang dari sini. Menunggak utang judi 8 miliar rupiah, seorang pengusaha muda dihabisi kelompok penagih utang yang didalangi teman sekolahnya. Ia berontak melawan sepenuh tenaga, namun akhirnya malah menebus utang dengan nyawanya. Situasi kacau di luar rencana, para penagih utang pun kehilangan komisi imbalan mereka. Lantaran tak mau pulang dengan tangan hampa, para penagih utang pun merubah rencana semula. Lu bilang dia kan anak konglomerat? Kita peras bapaknya. Kita minta tebusan. Goda. Dengan mengaku sebagai komplotan penculik korban, para penagih utang menuntut tebusan sebanyak 8 miliar rupiah pada orang tua korban. Ah, brengsek! Tutup teleponnya. Urus! Tuntutan tadi raukan, komplotan penjahat akhirnya membuang mayat korban. Dengan rapi, mayat korban ditelanjangi, dibungkus lalu diikat dengan tali, hendak dibuang menjelang pagi. Jenazah ditemukan tanpa identitas di pinggir kali Sekretar Esti dan Mogot, Jakarta Barat. Minimnya petunjuk meninggalkan pekerjaan berat, sehingga polisi butuh waktu 6 bulan untuk kasus akhirnya terungkap. Siapa identitas korban si anak konglomerat? Lalu siapa para pelaku yang terjerat? Sampai-sampai ada di Bangkok, Thailand, seorang pelaku yang dinyatakan buron berhasil ditangkap. Raja Pati akan menayangkan kisahnya dalam episode Utang Judi Membawa Mati Sang Pangeran Pabrik Panci. Mario Budiman, pengusaha warnet berusia 23 tahun, tertegun. Seorang diri di ruang kantornya, ia melamun. Apa? Komisi 20%? Wah, lumayan besar juga cuannya. Coba aku hitung dulu, kalkulator mana ya? Mario baru saja mendapatkan tawaran menggiurkan dari seorang bandar judi kelas kakap yang biasa dipanggil Mamuro dalam pergaulan. Seorang kenalan lamanya saat di bangku SMA, sekolah St. Michael Grammar School di Melbourne, Australia. Duduk perkaranya, seorang teman Mario bernama William Lim alias Willy berutang pada Mamuro. Mamuro sengaja memberi tawaran kepada Mario karena Willy berteman dengan Mario. 1,6 miliar rupiah. Wah. Komisi 1,6 miliar rupiah benar-benar membuat Mario terperangah. Apalagi peluang untuk bisa dapat duit miliaran rupiah mustahil didapatkan dengan mudah. Mario pun langsung menyanggupi permintaan, walau nyawa temannya Willy menjadi taruhan. Sejak itulah Mario merekrut pasukan. Masuk, Lek. Yang pertama ialah Alex Wiguna. Mario menawarkan imbalan kepadanya antara 100 sampai 150 juta rupiah. Gimana, Lek? Lu mau kan bantu gue? Gue mau bantu. Buat eksekusi, gue ajak Robby. Nah, soal komisinya, Robby gak masalah. Dia mau kalau dikasih sekitar 20-50 juta rupiah. Oke, bagus. Si Mulyadi juga sebentar lagi bakal datang bergabung. Tawaran komisi buat dia juga sama kayak lo. Mulyadi Budiman? Adik kelas lo yang di AOC dulu? Iya. Tapi, sebelum kita beraksi, kita kumpul dulu di sini. Oke. Masuk. Hei, boleh di chat. Setelah Alex Wiguna, menyusul pula dua nama yang disebut. Mereka Robby dan Mulyadi Budiman. Duduk.
jadi komisi ya. Itu semua, itu semua Alek yang ngatur nanti. Oh, lu Lek. Iya, dia yang ngatur ya. Jadi lu yang ngurusin itu semua atau komisi-komisi dua orang ya. Kuartet penagih utang itu pun menyusun siasat dengan umpan skenario tawaran kerjasama agar target terpikat. Sekarang nih, gua mau nelpon nih, Willy. Mario. Halo Will. Lu sampai Jakarta jam berapa? Gua cuma mau konfirmasi nih. Kita jadi ketemu hari ini kan? Halo Mar. Ya, ini sekarang gue lagi berjalan menuju ke Jakarta nih. By the way, kita mau ketemu di mana? Jam berapa? Di Pantai Indah Kapuk aja. Tapi kita ketemu nanti malam aja ya. Di komplek pertokoan Garden House. Oke, boleh. Jadi nanti malam kita akan ketemu di sana ya. Terus sekalian nanti gue akan langsung bawain proposalnya dan di sana nanti kita akan langsung bahas ide-idenya juga. Oke, bos. Sampai ketemu nanti malam ya. William Lim alias Willy termakan umpan. Skenario pun mulai dijalankan. Pokoknya lo harus atur semuanya. Pokoknya ntar malam. Ya, gue yang atur semuanya. Gak boleh sampai gagal sedikit. Baru saja merayakan ulang tahun ibunda di kota Bandung, Jawa Barat, esok paginya William bergegas kembali ke Jakarta karena jadwalnya padat. Setelah kembali ke tanah air pada Januari 2012, sang alumnus dua gelar dari University of Manchester, Inggris dan University of San Francisco, Amerika sedang giat-giatnya bekerja. Membesarkan usaha sebuah rumah produksi dengan nama LA Production dengan produk program-program televisi. Juga meliputi event organizer sejak bulan Februari 2012. William Lim sebenarnya berasal dari keluarga Taipan terkemuka, pewaris usaha pabrik panci PT Logam Bima yang cukup melegenda. William Lim putra bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan Paul Lim Hui Leong dan Cynthia Lim Mandiprata. Di Bandung, Jawa Barat, nama keluarga ini amat terhormat. Sesuai kesepakatan, William Lim bertemu dengan Mario dan Mulyadi Budiman di sebuah restoran di komplek pertokoan Garden House dengan membawa beberapa ide yang bakal ditawarkan. Sebab sebelumnya, Mario mengajak kerjasama mendatangkan artis mancanegara. Mario, my bro. Apa kabar, bro? Baik, sehat. Lu sehat? Aduh, udah lama banget gak ketemu. Alhamdulillah, sehat-sehat. Halo. Ya, Willy. Waduh, senang sekali bisa ketemu sama kamu. Kayak seger aja nih. Ya, gini-gini aja lah bro. Namanya juga baru buka usaha kan, kecil-kecilan. Buka perusahaan kecil lah. Bro, langsung aja kali ya. Gimana? Jadi gimana? Gini bro. Oh ini, jusnya. Oh iya, siap. Udah gue pesenin bro. Oke, okay, thank you banget bro. Oke. Mbak, aja. Terima kasih ya. Iya. Makasih mbak ya. Mar, langsung aja ya. Gimana? Jadi gini bro, ya ginilah, jadi gitu. Jadi kita bro, ide awal kreatifnya, mungkin lo ada yang ingin ditanyain nggak? Atau mungkin lo ada permintaan-permintaan khusus gitu? Sampein aja nggak apa-apa. By the way, usaha lo ini tuh jalan juga ya? Sekarang lo lagi produksi apa? Kalau sekarang sih gue lagi bikin project, demi project gitulah, lagi ngegarap program TV untuk otomotif gitu, namanya Ngepot. Keren. Bikin televisi lagi. Ya, gini lah bro. Oh iya, ada satu hal yang mau gue tanyain sama lo. Wah, apa tuh bro? Lo masih inget sama yang namanya Mamura? Itu loh, dia yang biasa jadi bandar waktu kita judi. Emang benar lo punya hutang 8 miliar rupiah? Wah, lo tau udah info dari mana itu bro? gini Mario, kedatangan kita kesini kan, kedatangan gue kesini adalah kita untuk berbisnis kan, ya kan? Malam ini gue udah buru-buru, udah sempatin waktu untuk ketemu lo untuk ngomongin bisnis. Tapi kalau misalnya kita nggak ngomongin bisnis, gue rasanya kayak buang-buang waktu aja. Tunggu, jangan malah dulu lah, duduk dulu lah. Kita ini kan bakal jadi partner bisnis. Iya, harap maklum lah. Kalau gue tuh harus cek recheck background calon partner gue dong. Ya, gue cuma penasaran aja. Biar clear.
Oke bro, gini mungkin gue yang salah tanggap dengan apa yang lu bicarain, dan berhubung ini udah malam juga, gue juga udah gak ada semangat lagi untuk ngomongin bisnis. Gue rasa kita udahin aja malam ini dan gue harus pergi sekarang. Lo. Oke, ya. Will, tunggu. Aduh, gimana nih kok? Terus apa nih rencana kita selanjutnya? Besok kita ketemu dia lagi. Terus kita bawa dia ke warnet. Suruh Alex dan Robby tunggu di sana. Oke kok. Esok paginya, William menyanggupi permintaan Mario untuk bertemu kali kedua. Tanpa buruk prasangka atau firasat, William masuk perangkap. Mario. Gue mau minta maaf sama lo atas sikap gue kemarin yang mungkin nyikung lo. Ya gue tahu sih, maksud lo adalah untuk ngecek background checking gue kan. Dan gue paham itu, maka dari itu gue mau minta maaf dan sekarang kan gue mau ketemu sama lo lagi. Sudahlah, gak apa-apa. Sekarang kita fokus aja sama bisnis kita. Siap. Ya, nanti di warnet di tempat gue, kita bahas semuanya. Dari budget, kontrak, dan lain-lain dan semuanya. Siap. Oke, Mario. Thank you. You are the boss, man. Oke. Hahaha. Kali ini, lu ini gak akan bisa lari lagi. Si Alex dan Robby udah siapkan semuanya. Nanti gue datangin sama Muro biar beres urusannya. Semoga aja hari ini dia nggak kabur lagi, biar gue bisa dapat komisi. Mana gue lagi butuh duit. Ya, semoga aja semuanya beres lah hari ini. Entah karena keluguan atau ambisi yang membutakan naluri Willy membaca situasi. Namun, di mata teman serta keluarga, sosok William Lim memang dikenal tulus, baik, dan ramah, tanpa memandang status dan harta. William Lim hanya fokus pada bisnis dan proposal. Ia tak menyangka nasibnya ibarat domba sedang digiring ke lokasi jagal. Yes. Ini kantor lu, Mar? Ya, ini kantor gue, gini. Duduk. Kursi banget, Mar. Ya. Keren. Main lah. Oh ya. Tunggu ya, Will. Gua mau atur pertemuan dulu. Santai, men. Supaya si Mamuro juga bisa datang. Apa? Apa kata lu? Mamuro? Ya, Mamuro. Jadi semua ini jebakan? Kurang ajar. Kalau gitu gua akan cabut sekarang dari sini. Tolong! Teriak ke bos lu. Ruangan ini kedap suara. Gak akan ada yang denger. Lu bayar hutang lu atau nyawa lu hilang, ha? Teriak lu. Tolong! Tolong! Teriak buat lu. Tolong! Diam lu. Ini kenapa? Hai.
Lihat anak gua lo. Lihat. Di mana otak kalian semua? Sekarang lu enggak dapat duit. Hah? Sekarang apa? Si Mamoro enggak akan terlibat kayak gini. Apalagi bantu kita. Maaf, Bos. Tadi saya panik, Bos. Gini aja, Rio. Lu bilang dia kan anak konglomerat. Kita peras bapaknya. Kita minta tebusan. Ini bagus. Ya udah, coba geledah. Geledah kantongnya. Cari bosan. Geledah. 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 Halo. Anak bapak sekarang kami sekap. Jika bapak tidak menyediakan uang 8 miliar untuk melunasi semua hutang-hutangnya, maka anak bapak akan kami habisi. Halo? 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 Pak, brengsek! Tutup teleponnya! Tanjangi dahulu, bungkus, lalu ikat. Besok subuh-subuh kita buang yang mana. Cepat. Ayo cepat. Buka semuanya. Menjelang fajar, kuartet keji mulai menyingkirkan jenazah dengan cara lebih barbar. Dibungkus plastik tanpa pakaian selai pun, dengan maksud agar tidak meninggalkan petunjuk sedikit pun, sehingga tak ada informasi yang bisa dihimpun. Dari wilayah sawah besar, semalaman jenazah terus dibawa putar-putar. Sampai jenazahnya mengeluarkan bau, Mario CS semakin risau. Ketika menyusuri jalan inspeksi kali sekretaris RT 6 RW 5 di Kelurahan Duri Kepat, Jakarta Barat, Mario CS menemukan lokasi pembuangan yang ideal, tepatnya di belakang kantor sebuah stasiun televisi nasional. Cerita penemuan jenazah korban berawal dari seorang pemulung yang penasaran dengan bungkusan kantong plastik hitam yang tergolek di pinggir kali sekretaris dengan aroma busuk yang amat tajam. Tak lama berdatangan banyak warga, seorang di antaranya satpam stasiun televisi yang dekat lokasi. Ia lantas melapor kepada polisi. Pak, ya, gimana Pak tadi? Datang-datang udah ada mayatnya, Pak. Oh. Kondisi mayat seperti apa, Pak? Ya, terbungkus plastik, udah. Terus? Tinggal saya datang ini, ada laporan warga. Pak RT-nya juga udah ada di sini. Tinggal Pak, saya ngamanin jalan doang biar nggak mati doang. Terbungkus kan? Plastik seperti apa, Pak? Di... Plastik warna apa, Pak? Warna hitam. Oh, ada di kali rapet diikat atau gimana? Kakinya dilakban begini. Yang di kakinya, terus. Ya, semuanya rapi lah. Ditemuinya di mana pertama kali itu? Di sini, Pak. Pinggir jalan apa dalam got?
Di pinggir jalan persis. Penyidik amat yakin kasus temuan jenazah merupakan kasus pembunuhan. Sialnya, tidak ada satupun kartu identitas yang ditemukan. Jenazah korban tidak berpakaian. Juga tiada saksi yang menyaksikan kejadian. Sampai akhirnya mata penyidik tertarik pada kantong plastik sampahnya. Lalu mencari dan memperhatikan ciri-ciri khususnya. Lalu ditemukanlah sederet stempel merek toko penjual peralatan rumah pada permukaan kantong plastiknya. Satu tim reserse menindaklanjuti perihal tokonya, kemudian berbulan-bulan menelusuri rekaman video keamanannya untuk bisa mengenali pelaku dari pembelian kantong plastiknya. Komandan bisa jelaskan ini ada penemuan apa sih, Komandan? Baik, pagi rekan-rekan, jadi ini ada penemuan sesosok mayat laki-laki. Ya mungkin diduga mereka adalah korban penganiayaan di tempat lain yang dilempar dibuang di lokasi ini. Kemudian dari nanti menurut keterangan dari beberapa saksi, nanti akan kita himpun untuk menguak siapa sebenarnya identitas daripada korban ini. Karena korban ini tanpa identitas sama sekali. Minimal kita bisa mengetahui identitas daripada korban, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang kematian daripada korban ini. Butuh waktu 6 bulan, akhirnya identitas terduga pelaku bisa didapatkan. Penyidik begitu sabar memeriksa video rekaman yang disimpan toko kurun waktu minimal 1 bulan. Pertama kalinya, polisi mengenali Mario Budiman dan Alex Wiguna berada dalam antrian kasir pembayaran manakala keduanya hendak membayar kantong plastik yang besar serta lakban hitam. Selanjutnya, polisi menggelar serangkaian penangkapan pada 30 Agustus 2012. Termasuk menangkap Mulyadi Budiman pada tanggal 2 April 2013, kurang lebih setahun kemudian di Bandar Udara Internasional Don Muang, Bangkok, Thailand. Mulyadi terlacak akan melakukan perjalanan dari kota Bangkok menuju kota Udon Thani di timur laut Thailand. Penangkapan Mulyadi Budiman merupakan operasi gabungan Interpol dengan polisi kerajaan Thailand.